Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, malam berbahagia ini Bang Pun dan sekeluarga mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Alhamdulillah puasa Lebaran ini Mbak Fitri lumayan sehat ya, walafiat ya, amin. Semoga kedepannya hilang total penyakit Mbak Fitri ya, amin. Dan Lebaran ini Bang Pun ditemanin dua malaikat kecil ya, amin, Ahyana dan Ahyani ya. Jadi Kak Pocut sudah ada teman ya, untuk bermain, Ahyana dan Ahyani penyemangat hati Bunda. Insyaallah Mbak Fitri juga semangat ya, alhamdulillah sekali. Kak Pocut bilang terus selamat Hari Raya Idul Fitri. Kak Pocut lagi merajuk ya, lagi gak enak badan ya, apa-apa, alhamdulillah. Dan selama ini terima kasih banyak yang telah mendoakan dan mendukung channel Bang Pun ya, sehingga syukur alhamdulillah dan Bang Pun juga ada penghasilan ya. Mbak Fitri alhamdulillah semakin hari semakin sehat. Ini mukjizat yang luar biasa ya, yang Allah berikan ya, penyakitnya lumayan parah, tapi alhamdulillah sedikit-sedikit Allah menghilangkan rasa sakit pada Mbak Fitri, sehingga Mbak Fitri saat ini banyak sekali perubahan, bisa berjalan dan bisa melihat, tapi tidak sempurna seperti orang biasanya. Tapi insya Allah kedepannya yang namanya usaha pasti ada hasilnya. Dan perjuangan Mbak Fitri berusaha luar biasa. Selama 5 tahun Mbak Fitri berjuang alhamdulillah menimbulkan hasil positif ya, alhamdulillah. Dan Bang Pun sangat berterima kasih ya, untuk saat ini kepada orang-orang yang mendoakan Mbak Fitri di luar sana ya, di seluruh daerah ya. Syukur alhamdulillah sekali. Siapa? Jangan ngomong Kak Pocut. Alhamdulillah. Coba ngomong Kak Pocut. Alhamdulillah. Yang bagus ngomongnya. Alhamdulillah. Bunda Pit. Bunda Pit. Saat ini. Coba ngomong Kak Pocut sekali Kak Pocut. Coba ngomong dulu, udah besar alhamdulillah. Kak Pocut dan juga saat ini usianya 5 tahun ya, 5 tahun dan si kembar 10 bulan. Insyaallah dengan tumbuh mereka dewasa, ibunya juga sembuh dari penyakit Mbak Fitri. Tetapi penyakit Mbak Fitri harus mampu cek ulang juga ya. Harus diwaspada juga, bisa jadi Mbak Fitri sakit dalam keadaan tiba-tiba. Karena penyakit Mbak Fitri masih ada di dalam kepala Mbak Fitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ina aidin alfa izin, mohon maaf. Walaupun ada kesalahan di belakang, mohon dimaafkan. Yang terserah, walaupun yang tidak terserah. Walaupun kita enggak berjabat tangan, cuma saya meminta maaf atas doanya. Terima kasih atas doa yang telah mendoakan saya selama ini. Dan alhamdulillah Lebaran ini saya bisa di rumah, enggak di rumah sakit, bisa berkumpul dengan sanak keluarga. Amin ya Allah. Amin, alhamdulillah ya. Kak Pocut ada yang ngomong? Coba Kak Pocut ngomong, mau kemana? Teman-teman Pocut kan kalau pernah Pocut dan sembuh, Pocut bisa jalan-jalan sama Bunda Pocut. Sekarang teman-teman nolain Bunda Pocut sampai mulai rezeki. Amin. Alhamdulillah. Dan apabila ada kekurangan ya, atau kata-kata Bang Pun yang di belakang kurang menyenangkan, Bang Pun mohon maaf lahir dan batin. Dan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin ya. Kak Pocut juga mohon maaf ya, ketika ada kesalahan di belakang ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan terima kasih banyak yang telah setia
mendoakan dan mendukung channel Bang Pun sehingga berkembang. Dengan penghasilan itu Bang Pun bisa alhamdulillah cukup untuk keluarga, mana tahu ke depan bisa buat modal Bang Pun. Alhamdulillah sekali, lebih dan kurang Bang Pun mohon maaf karena anak pun si adik dah rewel. Bang Pun ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum teman-teman. Sekarang kakak wajib mau ke sini tempat kusum. Jangan lupa tekan tombol teman-teman. Mantap video pocut. Hari ini pocut pingin bal-bal teman-teman. Kalau bunda pergi aku bunda pocut. Jangan lupa nonton bunda pocut teman-teman ya. Jangan bunda pocut amin. Bunda Pocut insya Allah akan sembuh dan bisa main-main lagi dengan bunda makanya selalu berdoa bunda sembuh dari penyakit bunda alhamdulillah yang penting tidak sakit alhamdulillah amin ya Allah ya. Amin ya Allah. Pada kesempatan ini lebaran ini kami di rumah dan Mbak Fitri juga alhamdulillah banyak sekali pengurangan pada Mbak Fitri syukur alhamdulillah. Dan Bang Pun mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin sekali. Ini lebaran pertama buat si Ahyana dan Ahyani dan bundanya sehat amin amin ya rabbal alamin. Dan Bang Pun mohon maaf lahir dan batin, mana tahu ada kata-kata yang di belakang kurang menyenangkan hati atau Bang Pun ada salah mungkin ada salah Bang Pun mohon maaf lahir dan batin. Yang penting Mbak Fitri saat ini sehat Mbak Fitri kadang ada mau ngomong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf lahir dan batin. Minna aidin wa faidin. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga di lebaran ke depan kita bisa berjumpa lagi dan sehat seperti sedia kala. Amin, amin ya rabbal alamin. Bila kurang Bang Pun mohon maaf. Kak Pucut mau ngomong lagi? Sekarang ini bunda cuci pakai bisa kalian teman-teman.
Akhirul kalam, Bang Kun ucapkan terima kasih banyak dari berbagai daerah yang telah mendoakan Mbak Fitri. Dari berbagai daerah, Bang Kun ucapkan mohon maaf lahir dan batin, selamat Hari Raya Idul Fitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.